Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Tami. Malam ini, tanggal 18 Desember, telah terjadi hujan dengan intensitas tinggi di daerah Denpasar dan Badung sekitarnya. Saya ingin jalan-jalan ke arah Kuta, dan di sini telah terjadi sedikit genangan, tapi masih bisa dilewati oleh kendaraan. Jika Anda penasaran terus tentang videonya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share video saya agar Anda tidak ketinggalan informasi dari saya selanjutnya. Sekarang ini saya ada di Jalan Gereja Anyar dan akan masuk ke Kuta. Di sini adalah Simpang Dewa Ruci. Dan saya akan melewati Jalan Sunset Road. Karena kalau masuk ke arah Kuta takutnya banjir guys, macet gitu ya. Sekarang saya belok kanan ke arah Jalan Sunset Road. Situasi sekarang ini di Jalan Sunset Road sedikit gerimis. Jadi saya sedikit mempercepat kendaraan saya karena saya nggak pakai mantel. Sepertinya meskipun hujannya deras sekali, tidak terjadi genangan yang besar ya di sekitaran sini. Biasanya kalau hujan deras, jalan ini genangan yang lumayan tinggi guys. Tapi untuk sekarang ini sepertinya aman-aman saja. Sesampainya di depan rumah sakit Siloam atau Mall Lipo, saya memutuskan untuk mempersingkat perjalanan saya. Karena saya yakin di depan itu macet guys, di lampu merah. Saya motong ke arah Jalan Merdeka Raya biar tidak terjadi hambatan di perjalanan saya. Dan biasanya jika hujan deras, tempat ini terjadi genangan di arah sini, tapi untuk saat ini tidak ada guys, jadi aman-aman saja. Sesampainya di pertigaan di sini, saya belok ke kanan menuju arah Jalan Imam Bonjol, tapi saya tidak ke sana. Saya akan masuk ke sentra parkir Kuta Galeria karena saya akan pergi ke Jalan Dewi Sri di Kuta, karena biasanya di sana genangannya tinggi guys. Apakah sekarang akan seperti itu atau enggak, kita lihat saja. Jalan sini lumayan ramai guys, karena saya dari tadi mau nyebrang ini kendaraannya enggak putus-putus. Saya menunggu memastikan bahwa saya aman untuk menyebrang ke jalan sebelahnya.
Oke, sepertinya sudah aman. Saya akan menyeberang untuk masuk ke jalan Istana Kuta Galeria Sentra Parkir. Karena biasanya di sini kalau malam minggu ramai, guys. Oh iya, kebetulan juga malam ini malam minggu, tapi sepertinya nggak ramai ya, karena hujannya deras sekali tuh. Cuman terjadi genangan biasa. Yaitu parkir bis semuanya di sini. Nah, depan saya itu ada IKEA. Sepertinya doa-doa para jomblo itu terkabul, guys. Karena memang jomblo itu kalau malam minggu biasanya doanya semoga turun hujan. Ya, hujan beneran, guys. Jadinya ya nggak jadi dia. Nongkrong-nongkrong sama pacarnya itu nggak jadi. Ya, lihat sendiri, biasanya di sini tempat angkringan, guys, ramai. Nah, tapi saat ini ya sudah sepi. Dan sekarang saya akan menuju ke Jalan Dewi Sri. Karena biasanya di sana tempat yang sangat ramai kalau malam minggu. Saya sudah pernah buat video di Jalan Sri pada malam minggu. Anda bisa lihat di deskripsi ya. Sekarang saya sudah di Jalan Dewi Sri, guys. Saya akan melihat situasi di sepanjang jalan ini. Kendaraan roda 4 dan roda 2 masih cukup ramai, guys. Tapi nggak tahu yang nongkrong-nongkrong di angkringan-angkringan tuh masih ada. Sepertinya udah nggak ada, guys, karena hujannya tuh deras banget. Tapi bersyukur ya, karena tidak terjadi banjir di sini, karena pas waktu beberapa minggu yang lalu di sini terjadi banjir, guys. Sampai merendam ke tengah jalan itu, guys, tinggi sekali. Jika saya amati, tempat ini masih cukup ramai ya, guys. Mobil-mobil parkir, mobil terutama mobil yang dari luar kota itu banyak sekali diparkir di pinggir jalan ini, guys. Karena memang Jalan Dewi Sri ini memang menjadi tujuan untuk wisata kuliner di Pulau Bali untuk saat ini. Karena di Jalan Dewi Sri ini banyak sekali menyediakan restoran-restoran, angkringan-angkringan, ada karaoke juga, ada klub juga, ada spa juga, dan masih banyak yang lain, guys. Mohon maaf, guys, karena kameranya ketutup air, jadinya nggak jelas ini gambarnya. Saya rekam video ini tanpa cut, tanpa edit, guys. Jadi saya tinggal kasih suara saja. Kameranya sudah mulai normal, guys. Dan banyak sekali kendaraan roda 4, roda 2 yang melewati jalan ini. Anda bisa sendiri mobil-mobil parkir di trotoar-trotoar pinggir jalan itu ramai sekali. Dan di depan saya ini ada kayak karaoke, spa, live musik. Tempat ini ramai tiap malam, guys, apalagi malam minggu. Dan di sini adalah angkringan. Sepertinya sudah bubar angkringannya, guys, karena hujannya begitu deras malam ini. Inilah yang bisa saya sampaikan, guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya agar channel saya bisa berkembang.